kurang. Oke, pelet ya 781 seperti biasa, tapi yang sudah jadi. Lalu kita masukkan air panas secukupnya. Ya, kita aduk-aduk dulu hingga rata. Oke, masukkan lagi air panasnya. Oke. Terus kita aduk terus hingga rata. Mungkin kurang, kita masukkan kembali airnya. Oke, kita aduk-aduk. Sepertinya sudah cukup ini. Lalu kita masukkan telur ayam. Jadi guys, untuk membuat umpan ini kita harus lepas ini antara percampuran air dan telur. Ini gunanya supaya supaya keras atau bisa dibulat-bulat saat pemancingan nanti. Oke, seperti terlihat sudah jadi. Ya. Seperti biasa, kita campurkan esen antara 3 tetes. Ini esen termurah di dunia, yaitu sekitar antara 8 sampai 10 ribu. Ini kita buat pancing ikan patin. Oke. Nampaknya sudah mulai jadi, kita tambahkan sedikit madu. Oke, sendok ya. Jadi antara percampuran madu ini bahan alami, ya, saya rasa cukupnya pas. Oke, nanti kita lihat bersama-sama hasil dari pembuatan umpan ini untuk kita gunakan di empang. Oke, bisa kita bulat-bulatkan lagi. Apa sudah meras? Oke guys, saya rasa ini udah mulai cukup jadi. Oke, salam strike. Kita lihat saja nanti di empang pemancingan bagaimana hasilnya. Oke, sampai jumpa. Ikuti terus hingga selesai.